Cantiknya The Dancing Mangrove Trees, destinasi favorit di Sumba. Pulau Sumba di Nusa Tenggara Timur, NTT, mungkin tidak setenar Bali. Meski demikian, pulau ini ternyata mampu menarik perhatian pelancong dunia. Pulau Sumba terkenal dengan banyak hal menarik. Tapi di antara itu semua, ada satu destinasi menarik yang dikenal dengan The Dancing Mangrove Trees. Nama ini disematkan lantaran ada pohon bakau yang tumbuh dengan bentuk unik. Jika dilihat lebih terperinci, maka tampak seperti orang yang sedang menari. Pohon itu bergerak seperti sedang akibat terpaan angin laut. Sedangkan permukaan air laut yang memantulkan bayangnya di atasnya membuat pemandangan jadi lebih cantik. Pohon ini dapat kamu temukan di Pantai Walakiri, salah satu tempat wisata top di Pulau Sumba. Deretan pohon bakau dengan bentuk unik tersebut sukses membuat pelancong datang berbondong-bondong. Beberapa di antaranya berbentuk sangat aneh, sehingga hampir terlihat seperti membeku dalam gerakan menari. Setiap hari saat matahari terbenam, air surut untuk mengungkapkan akar pohon bakau kerdil, dan saat itulah keajaiban terjadi. Ini menjadi objek foto yang mempesona. Fotografer profesional dan amatir dari seluruh dunia melakukan perjalanan ke Pantai Walakiri, berharap dapat menangkap bidikan bakau yang sempurna. Melihat beberapa karya mereka, mudah untuk mengetahui alasannya. Bentuk melengkung yang unik membuat pohon-pohon bakau tersebut terlihat istimewa. Sebab lengkungan terlihat begitu lembut dan alami. Dengan sinar matahari terbenam di latar belakang, dari sudut yang tepat, pohon-pohon tersebut hampir terlihat seperti siluet manusia yang menari dengan caranya sendiri. Thank you.